Sudah aku bilang, jangan ikut campur. Aku laki yang santang, berjuang untuk agama. Ajar kau Siliwangi. Kurang ajar kau Siliwangi. Kau juga menguasai jurus Buto Akti. Mengajar kau Siliwangi. Kabur begitu saja. Tidak mau bertarung lebih keras lagi. Diam kau Basing. Sudah. Kenapa kalian meributkan aku? Yang penting, rencana kita ini hampir sampai. Dan Siliwangi menyangka kita ini bersekutu dengan Tanjung Kulon. Itu bagus sekali. Nenek. Mereka telah bersekutu dengan Tanjung Kulon. Benar Gusti Prabu. Hamba mendengar sendiri Nyi Rompang dan juga yang lainnya mengatakan bersekutu dengan Kerajaan Tanjung Kulon. Sepertinya kalian bekerja sama dengan Kerajaan Tanjung Kulon untuk menjatuhkan Kerajaan Pajajaran. Kalau iya, memangnya kenapa? Bukankah aneh Tanjung Kulon tiba-tiba bersekutu dengan mereka? Kau benar, Nimas Citraloka. Aku rasa ini adalah sebuah fitnah. Apa maksud Gusti Prabu? Aku telah menangkap prajurit yang menyamar menjadi prajurit Pajajaran. Dan setelah diselidiki, prajurit yang menyamar itu adalah prajurit lemah sugi. Syekh,
Dan sekarang mereka telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Mohon maaf Gusti Prabu. Jikalau begitu, jangan-jangan para prajurit yang menyertai Raden Kian Santang, Raden Walang Sungsang dan juga Raden Surawisesa menyerbu Kerajaan Tanjung Kulon. Itu adalah para prajurit Lemah Sugih yang menyamar menjadi prajurit Pajajaran. Gusti Prabu, jika itu prajurit penyusup, itu artinya Raden Kian Santang dan yang lain dalam keadaan berbahaya. Kesalahpahaman ini telah berlangsung dan berakibat penyerbuan ke Tanjung Kulon yang sedang berduka. Kala para prajurit Lemah Sugih yang menyamar menjadi prajurit Pajajaran. Gusti Prabu, jika itu prajurit penyusup, itu artinya Raden Kian Santang dan yang lain dalam keadaan berbahaya. Kesalahpahaman ini telah berlangsung dan berakibat penyerbuan ke Tanjung Kulon yang sedang berduka. Kita harus segera menghentikan ini semua. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Gusti Prabu? Kita harus segera ke Tanjung Kulon untuk memberikan penjelasan. Sendika Gusti Prabu. Mari. Kita berangkat sekarang juga. Ayo atuh. Ayo. Siapa kau? Dan kenapa kau ingin mencelakai Nimas Sekartanjung? Jangan ikut campur urusanku Kian Santang. Astagfirullahaladzim. Jadi inilah yang namanya Raden Kian Santang. Lepaskan Nimas Sekartanjung. Sudah aku bilang, jangan ikut campur. Semoga Hyang Widi memanjangkan umur Gusti Prabu Siliwangi. Semoga Gusti Prabu Siliwangi panjang umur. Ayahanda. Ayahanda.
jubah yang sangat indah sekali, putra. Itu adalah jubah pusaka dari kerajaan Tanjung Kulon yang bernama Jubah Panjang Umur. Indah sekali. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ayahanda. Ada apa ini? Jaga Dewa Batara. Ada apa, ayahanda? Astagfirullahaladzim. Ayahanda. Jubah ini beracun. Tidak mungkin. Ayahanda. 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 Panas. Ayahanda. Apa yang terjadi, Raka? Rai. Ayahanda. Ayahanda, aku mohon. Lepaskan jubah itu, ayahanda. Ayahanda. Jubah ini telah diberikan mantra Talipati. Astagfirullahaladzim. Tidak, ayahanda. Kenapa Tanjung Kulon memberikan hadiah seperti ini? Ayahanda, di mana Ayahanda Prabu? Ibu dari mana Ayahanda Prabu? Di mana? Aku khawatir kepada Ayahanda. Putriku, Ayahandamu sedang menuju ke Tanjung Kulon. Tanjung Kulon? Dengan siapa Ayahanda pergi, Bunda? Dengan siapa, Bunda? Aku takut hal buruk terjadi pada Ayahanda. Putriku, itu hanya mimpi burukmu, nak. Itu hanya mimpi. Lebih baik sekarang kita berdoa. Kita doakan ayahandamu dan semua keluarga Pajajaran agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kau minum ramuan obatmu, nak, agar kau cepat pulih. Baik, Bunda. Terima kasih, Bunda. Kalau begitu aku mohon izin untuk melaksanakan sholat malam. Aku yang mendoakan keselamatan ayahanda, Bunda. Baik.
Aku harus mengakhiri pertarungan ini sebelum Kian Santang mengenaliku. Astagfirullahaladzim. Jurus gelap sayuta ini adalah ajian tingkat tinggi.